Kembali saya sampaikan bahwa terkadang sejak kecil kita sering mengalami kondisi dan kejadian yang membuat merasa tidak aman, penuh ancaman dan ketakutan untuk menerima posisi di sini dan di keadaan di saat ini. Meditasi ini akan membantu Anda lebih terhubung dengan kekuatan dasar Anda yang sebetulnya telah Anda bawa sejak lahir. Nah, itulah sebabnya mulai dengan meditasi ini bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi hari dan juga sebelum Anda tidur di malam hari. Sampai betul-betul Anda terbangkitkan, memiliki percaya diri, kekuatan, keyakinan, dan juga disiplin pada diri sendiri. Tentunya ada beberapa hal, treatment atau kondisi yang harus Anda lakukan, yaitu yoga asana, Bali Hatha Yoga. Yoga ini juga dirancang khusus untuk membangkitkan cakra-cakra di dalam tubuh kita, terutama adalah Muladhara Cakra, Swadhisthana Cakra, dan juga Manipura Cakra. Karena Bali Hatha Yoga dirancang khusus untuk membangun kekuatan yang ada di dalam diri kita, yang disebut dengan Kundalini. Ini akan membuat diri Anda menjadi lebih kuat dan membangun batasan lebih luas sehingga Anda siap menghadapi dunia ini yang penuh dengan fluktuasi dan tantangan. Meditasi ini juga membangun energi Anda menjadi lebih kuat dan menjadi pribadi semakin berani, semakin percaya diri. Anda terbangun menjadi pejuang kehidupan yang untuk menghadapi rintangan-rintangan, tantangan, dan ketakutan Anda di situasi apapun. Silakan ambil posisi yang nyaman, bahkan boleh langsung di lantai, di tanah, dengan beralaskan tikar atau karpet. Ini penting sekali agar kita terhubung dengan bumi. Namun apabila Anda merasa tidak nyaman duduk di lantai, Anda juga boleh duduk di tangga atau di kursi. Silakan pilih posisi duduk yang nyaman. Mari kita mulai dan pastikan telepon, komputer, atau segala sesuatu termasuk elektronik apapun, semua dimatikan. Dan Anda berada di tempat yang tenang, yang bersih, aman, nyaman, tidak ada gangguan dari luar dalam waktu mungkin 30 menit ke depan. Silakan pejamkan mata Anda, kapanpun kalau sudah siap. Pejamkan mata Anda dengan rileks dan kemudian rasakan nafas secara alami. Tarik nafas panjang dan dalam dari hidung, penuhi rongga paru-paru. Dan kemudian hembuskan sambil memasuki alam relaksasi lebih dalam.
Pastikan Anda duduk dengan tegak lurus. Badan Anda tegak. Letakkan hening di ubun-ubun. Terkoneksi dengan kekuatan semesta agung. Silakan rasakan mata semakin terpejam dan rileks dan santai. Meditasi ini akan membawa Anda menjadi diri yang lebih berenergi, lebih yakin, dan penuh kekuatan saat mengekspresikan diri Anda kepada orang lain. Tarik napas panjang dan dalam dari hidung, kemudian ditahan, sebarkan udara yang Anda tarik ke seluruh tubuh, dan kemudian hembuskan sambil memasuki relaksasi lebih dalam. Sekali lagi, tarik napas panjang dan dalam, penuhi rongga paru-paru dan diafragma Anda, ditahan, sebarkan ke seluruh tubuh, dan kemudian hembuskan sambil memasuki alam meditasi semakin dalam, semakin rileks. Saat ini rasakan di kepala Anda semakin rileks, wajah, leher, pundak, kedua lengan, kedua tangan Anda sampai jari-jari tangan menjadi semakin rileks, semakin santai. Rasakan di dada Anda, di perut, semua organ-organ di dalam tubuh Anda menjadi semakin rileks dan santai. Punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, sampai ke pinggul menjadi rileks dan santai. Rasakan kedua paha Anda, lutut, kaki sampai ujung jari-jari kaki Anda menjadi semakin rileks dan santai. Seluruh tubuh Anda, otot-otot, organ-organ menjadi semakin rileks dan santai. Segala suara di luar diri, biarkan semua itu membuat pikiran, tubuh, hati, dan jiwa Anda menjadi semakin rileks, menjadi semakin santai dan pasrah, dan Anda terfokus dengan suara saya. Semakin santai, semakin rileks. Kemudian amati nafas menjadi semakin tenang dan alami. Ritmenya menjadi sangat tenang dan memberi relaksasi ke dalam tubuh Anda. Kapanpun Anda merasa Anda ingin menarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan sambil memperhatikan bagian tubuh Anda yang tegang, sambil memerintahkannya menjadi semakin rileks. Anda dapat melakukannya kapan saja apabila panggilan itu hadir. Apabila ada bagian yang tegang, yang pegal, Anda tinggal menarik nafas Anda
dan mengarahkannya ke bagian badan yang tegang tersebut. Tidak perlu Anda memperbaikinya atau mengubah posisinya. Cukup sadari dan perhatikan rasa tidak nyaman atau ketegangan tersebut lepas dari diri Anda dan pergi dari bagian tubuh Anda saat ini. Bayangkan seakan ada akar-akar atau tali dari bagian tubuh bawah terhubung ke tanah menuju pusat bumi. Ada akar panjang dari tulang ekor Anda masuk ke pusat bumi. Ini menghubungkan, membuat Anda menjadi semakin kuat dan stabil. Visualisasikan itu adalah tali kehidupan yang menghubungkan diri Anda dengan pusat bumi. Rasakan tali tersebut adalah tali kehidupan yang menghubungkan diri Anda dengan pusat bumi, sehingga Anda menjadi semakin stabil, semakin kuat, dan semakin kokoh mendapatkan energi baru dari Ibu Pertiwi. Anda mulai terhubung dengan kuat dengan bumi, menempel dengan kuat ke lantai. Biarkan pikiran Anda meluas dan menyebar ke sekitar Anda secara sadar, menyadari sekeliling Anda dengan peka. Sekarang biarkan kesadaran Anda sepenuhnya menyadari bagian tulang belakang di bagian dasar terhubung dengan bumi, menyerap energi kasih sayang dan kekuatan bumi. Rasakan dan perhatikan bagian celadara cakra Anda. Mulailah visualisasikan menyerap energi bumi berwarna merah menuju cakra dasar Anda, tertampung energi tersebut ke dalam cakra Anda. Bayangkan cahaya hangat tersebut berwarna merah menyatu dan mengisi bagian cakra muladhara cakra Anda yang terletak di perineum. Bayangkan warna merah tersebut semakin kuat menyelimuti seluruh bagian tubuh duduk Anda. Mungkin dalam cakra dasar Anda tersimpan berbagai kepercayaan atau pola lama seperti tidak percaya diri, kurang yakin, ketakutan, kecemasan, atau pola kepercayaan bahwa Anda adalah orang lemah. Ketakutan sejak kecil, merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Ketakutan sejak kecil, merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Sekarang biarkan semua ketakutan, kecemasan, rasa lemah, dan perasaan tidak stabil, semua itu ditarik bersih turun ke perut bumi, terlepas dari diri Anda. Biarkan diri Anda terasa bersih, lapang, dan tenang. Biarkan diri Anda terasa bersih, lapang,
dan tenang. Biarkan proses meditasi ini melepaskan semua ketakutan, kecemasan, rasa lemah, dan tidak stabil. Semua itu ditarik bersih oleh bumi, terlepas dari diri Anda. Diri Anda, diri Anda terasa diri Anda menjadi terasa kuat dan penuh percaya diri dan keberanian dan penuh keberanian ketabahan dan ketabahan. Mungkin selama ini sering merasa sulit untuk mengarahkan sesuatu yang tidak Anda kehendaki. Sekarang mulai Anda merasa nyaman, menolak sesuatu yang tidak Anda inginkan atau tidak Anda kehendaki kepada orang lain, atau kehidupan Anda sendiri. Diri Anda menjadi terasa kuat, percaya diri, dan penuh keberanian dan ketabahan. Mungkin selama ini sering merasa sulit untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak Anda kehendaki. Sekarang mulai Anda merasa nyaman dan tenang menolak sesuatu yang tidak Anda inginkan atau tidak Anda kehendaki kepada orang lain atau kehidupan Anda sendiri. Apapun itu, ketahuilah bahwa semua itu bisa kita sembuhkan melalui meditasi ini. Visualisasikan warna merah pada bagian muladhara cakra Anda. Bercahaya semakin terang dan kuat, membawa kekuatan energi ke dalam tubuh Anda. Visualisasikan warna merah pada bagian muladhara cakra Anda. Bercahaya semakin terang dan kuat, membawa kekuatan energi ke dalam tubuh Anda. Visualisasikan warna merah pada bagian muladhara cakra Anda. Bercahaya semakin terang dan kuat, membawa kekuatan energi ke dalam tubuh Anda. Sekarang ulangi kata-kata saya dalam batin Anda, dalam pikiran Anda, atau dalam hati Anda. Saya stabil dan terhubung ke dalam diri saya. Saya nyaman dalam diri saya dan mampu menjadi diri sendiri yang asli. Saya nyaman dalam diri saya dan mampu menjadi diri sendiri yang asli. Saya memiliki apapun yang saya butuhkan. Saya memiliki apapun yang saya butuhkan. Saya terhubung dengan alam. Saya terhubung dengan alam. Saya terhubung dengan bumi. Saya terhubung dengan bumi. Saya stabil dan terhubung ke dalam diri saya. Saya stabil dan terhubung ke dalam diri saya.
saya nyaman dalam diri saya dan mampu menjadi diri sendiri yang jadi diri sendiri yang asli. Saya nyaman dalam saya nyaman dalam diri dan mampu menjadi diri sendiri yang jadi diri sendiri yang asli. Saya memiliki apa saya memiliki apapun yang saya butuhkan. Saya memiliki apa yang saya butuhkan. Saya memiliki apapun yang saya butuhkan. Saya terhubung dengan alam. Saya terhubung dengan alam. Saya terhubung dengan bumi. Saya terhubung dengan bumi. Saksikan proses diri Anda menjadi semakin kuat dan membuat diri Anda menjadi pribadi yang berani dan tabah dalam menghadapi segala tantangan hidup. Biarkan cakra dasar Anda menjadi semakin kuat dan membuat Anda selalu menyadari dan eling bahwa Anda kuat dan berani. Anda aman dan sekaligus terhubung dengan kekuatan semesta agung. Inilah kekuatan dasar Anda. Mungkin bagi Anda yang biasanya selalu mencari alasan dan kesalahan kepada faktor luar atau kesalahan orang lain, sekarang Anda justru menjadi semakin bertanggung jawab atas hidup Anda dan semakin menyadari bahwa andalah pemegang kendali atas hidup Anda. Anda yang menciptakan kenyataan masa depan Anda. Rasakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas. Anda menjadi pribadi semakin kuat dan semakin nyaman dengan diri Anda. Rasakan keberanian Anda semakin meluas dan menguat dalam diri Anda. Rasakan keberanian Anda semakin meluas dan menguat dalam diri Anda. Kemanapun Anda melangkah, Anda menjadi pribadi yang tenang, merasa aman dan berani. Anda berani, Anda adalah pemberani. Anda melampaui dan mampu melawan ketakutan dan kecemasan. Rasakan diri Anda semakin kuat, terhubung dengan kekuatan bumi dan semesta raya, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasakan diri Anda siap berkuasa atas diri Anda dan hidup Anda. Ketahuilah bahwa Anda siap mengambil tanggung jawab atas hidup Anda dan Anda siap mengambil keputusan dengan baik. Anda mampu mengambil keputusan dengan tepat, baik, dan benar. Anda siap mulai hari ini, Anda berkomitmen untuk berlatih, membangun diri Anda untuk memelihara energi ini dengan meditasi dan berolahraga, yoga, atau berlatih bela diri. Anda dapat mempraktikkan Bali Hatha Yoga untuk menopang, membangun,
mengaktifkan cakra-cakra Anda, terutama Muladhara Cakra, Swadhisthana Cakra, dan Manipura Cakra. Tarik napas yang dalam, kemudian rasakan dalam diri Anda penuh dengan rasa syukur dan Anda penuh keberanian. Kemudian hembuskan menjadi diri pribadi yang semakin terbarukan, semakin bersih, semakin berani, semakin nyaman. Tarik napas panjang dan dalam, kemudian rasakan dalam diri Anda penuh dengan rasa syukur atas transformasi, dan Anda penuh dengan keberanian. Kemudian hembuskan nafas dan semakin tenang, semakin berani, semakin nyaman. Biarkan diri Anda merasa puas dan penuh energi dalam diri Anda. Sekarang Anda siap untuk mewujudkan pilihan-pilihan secara lahiriah, dan Anda siap mengambil keputusan dengan tepat, benar, dan berani. Anda semakin mampu mempercayai keberadaan energi spiritual dalam diri Anda dan luar diri Anda sebagai kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Rasakan ketenangan, kedamaian, keberanian, keyakinan, dan percaya diri menyelimuti seluruh tubuh Anda. Anda mulai terbangkitkan potensi-potensi spiritual dan energi yang Anda bawa sejak lahir dan menyelimuti seluruh tubuh Anda. Dan diri Anda penuh dengan keberanian, keyakinan, percaya diri, kesegaran, dan juga siap untuk melangkah menyelesaikan hidup dan tugas Anda di dunia ini. Apabila Anda merasa cukup, Anda boleh secara mandiri memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan Anda dengan tetap hening di ubun-ubun. Apabila ada keraguan di mana letak ubun-ubun, Anda boleh meletakkan satu tangan di atas ubun-ubun Anda atau di atas kepala beberapa detik, dan kemudian lepaskan, dan disanalah tetap biarkan fokus dan hening Anda berada di ubun-ubun. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda untuk mewujudkan kekuatan dan juga memohon pancaran sinar suci Tuhan Yang Maha Kuasa. Kapanpun Anda merasa cukup, Anda dapat mengakhiri meditasi ini kembali dengan segar dan menjadi pribadi yang baru, penuh percaya diri, berani, dan siap menjalankan tugas tanggung jawab atas diri Anda dan masa depan Anda.